Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya bisa menyapa saudaraku semuanya yang ada di channel Kamus Misteri. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita ataupun menjelaskan sedikit perihal sarana yang saya miliki ini. Kita tahu bahwa seseorang itu bisa mengalami yang namanya pembulian ataupun dibully begitu ya. Dibully ini gara-gara banyak faktor di sini. Ya, karena fisiknya kurang, pergaulannya ataupun karakternya berbeda ataupun dia punya aura yang buruk. Nah, seseorang jika punya aura yang buruk, itu tidak dihormati oleh orang lain. Suka diremehkan, kemudian apapun saran yang diberikan tidak digubris oleh teman-temannya ataupun orang di sekitarnya. Itu yang ada di sekitar kita, ya. Untuk itu pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sarana spiritual yang digunakan untuk meningkatkan aura seseorang agar lebih berwibawa, agar lebih dihormati oleh rekan-rekan sekitarnya. Sarana ini adalah gelang, ya, gelang aura Ageman Ratu. Untuk sarana spiritual yang saya hadirkan ini memiliki energi untuk meningkatkan aura seseorang. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa aura itu sangat penting sekali, ya. Energi itu penting sekali ada di diri seseorang. Tidak peduli dia kaya, dia punya banyak mobil, dia punya banyak rumah, wajahnya tampan ataupun cantik. Kalau di auranya jelek, dia akan dibully, tidak dihormati banyak orang. Itu yang ada di sekitar kita. Bahkan mencari jodoh pun susah. Untuk sarana spiritual ini memiliki manfaat yaitu meningkatkan energi kepercayaan diri. Ya, yang membuat Anda itu semakin yakin dan berani untuk menghadapi tantangan hidup. Ya. Kemudian meningkatkan energi daya tarik seseorang ataupun pesona sehingga setiap orang yang ada di sekitar Anda itu ingin mengenal Anda, ingin berlama-lama di dekat Anda dan lain sebagainya. Ya, bisa dilihat untuk sarananya memang berbentuk gelang semacam ini. Boleh digunakan laki-laki ataupun perempuan. Kalau untuk laki-laki malu untuk warnanya, ya silakan disimpan di dalam saku ataupun di dalam tas cukup, ya. Boleh dibawa seperti itu. Sarana spiritual ini saya hadirkan memang untuk membantu sahabat-sahabat semuanya yang memiliki aura yang buruk, ya, kemudian tidak dihargai oleh banyak orang, ya insya Allah bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Ada lagi untuk manfaat dari sarana spiritual ini, yaitu bisa meningkatkan karisma wibawa, kemudian bisa menolak bala, karena ada energi untuk perlindungan juga. Ya. Karena kita tahu bahwa punya saingan itu bisa menyebabkan aura kita buruk. Insya Allah dengan menggunakan sarana ini, aura Anda semakin cerah, kemudian Anda juga terlindungi, ya, dari orang yang tidak suka dengan Anda. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini tentang sarana spiritual berbentuk gelang aura bisa menjadikan manfaat untuk saudaraku semuanya. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe channel saya agar saudaraku semuanya mendapatkan informasi menarik lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.